Kesadaran kebanggaan kita. Bumi Tirakolo Patung Raja Negara kembali akan melarakan sejarah prestasi kebenaran di tahun 2019 mampu menyuguhkan sebuah laga yang sangat spektakuler di kita saksikan abad. Sang wasit kebanggaan kita dari Banjar Negara lepas sudah tidak ada dari garis kendang kemampuan di kaca sepak bola dengan segudang pengalaman diikuti 22 pemain dari Mandia Banjar Negara juga PSM Majasari. Siapa kita? Banjar Negara! Kita Indonesia dengan kemampuan suara dari Banjar Majasari dan juga supporter Mandia Banjar Negara. Betul sekali Bung, bergemuruh, bergetar kembali di lapangan stadion Bumi Tirakolo Patung Banjar Negara. Hadirnya bintang-bintang Banjar Negara, aksi-aksi cantik yang sebentar akan kita saksikan langsung di hadapan kita secara live. Jutaan mata dari berbagai lahan penjuru bahkan benua kini tertuju pada kami. Mereka tentu dahulu masing-masing kejelasan dari Mandia Banjar Negara yang mengalahkan Borsi Kuning dan juga PSM Majasari yang menggunakan Borsi Biru Kacau Kisah Bersandi Lasi Hitam Tuli. Dan juga tak kalah suruh gabung Borsi dari sang pengabdi lapangan merah menjara dengan usianya yang tak muda lagi namun semangat yang sangat luar biasa Bung. Ditujukan sang pengadil lapangan untuk membuat laga super big match rivalitas adu gengsi kembali dipertaruhkan. Kedua kesebelasan semakin ramai, semakin gemuruh. Laga sore hari ini kita saksikan kembali supporter dari Mandia Banjar Negara telah duduk menyaksikan laga, mendoakan secara langsung. Jalannya pertandingan di sore hari ini wajah wawasan semakin terus semakin sulit. Dua kesebelasan yang akan beradu strategi, beradu serbasi dan tentunya untuk meraih persaingan terus seperti di jam yang pertama tadi. Betul sekali Bung, adu formasi, adu talenta, adu bakat, adu skill, adu kekuatan asal tidak adu domba untuk mengejar satu impian, satu tekad bertengger di kasta paling utama menjadi sang juara di tahun 2019. Ia betul sekali di mana perbintang daripada bukan masalah tujuan di mana pemain yang pertama tadi dimenangkan oleh Halo lama dari dalam unggul 3-0 hanya sedikit gol 3-0 di sore hari ini akankah menjelaskan sensasi daripada Halo lama tadi. Betul sekali Bung, memang jika kita saksikan apa sebentar lagi detik-detik ini kami benar babak pertama selamat menyaksikan langsung kembali lagi ke depan. Untung kali ini berikan kepada Setiana untuk lagi kebiasaan angka pelaku untuk misalnya di sekitar kali ini lari yang sudah pencari masih dapat di Lepin Tadi oleh Blakti Jawa Pratama kemarin kekalahan kali ini dari sang belakang yang memang sangat besar Bung dimiliki dari Mandia Danuh Amin Mu'arif memiliki postur tubuh gede dulur mampu menjadi peredam tembok serangan oleh PSM Majasari. Kita saksikan dapat terjadi pelanggaran umpan jalan untuk PSM Majasari. Nada kesubur laga seri hari ini kita saksikan mampu kembali ceria Mandia Banjar Negara diambil alih serangan coba dilakukan dan nomor punggung 10 kita saksikan masih menggocar sekulit putar menarik ke kiri ke kanan satu angka ke tengah mampu dipotong dari sambaran Mandia Banjar Negara tempe cepat serangan demi serangan langsung diluncurkan kedua kesebelasan. Ia betul sekali Bu, memang tidak bermain aman bertahan dan memang setelah melakukan paling keras ketika terlalu jauh menyerang serangan pertama masih lantai tadi utama tunggangan dapat dilakukan baru yang bermain 6-2 Banjar Negara. Betul sekali Bu, sebuah pergerakan lari cepat melewati antar kota antar provinsi coba diperagakan Indra Adit menyisir di sektor sebelah kiri mampu melesatkan roket namun belum meledak dek duk dek pes. Kita saksikan
Nampak lemparan ke dalam untuk Mantia Banja Negara Tengah dari PSM Majasari yang kita dengarkan sebuah yel-yel yang sangat luar biasa dari supporter kedua kesebelasan. Dan saya dikasih bola lagi depan. Tidak mampu ditotong tadi. Sekarang di dalam kali ini. Dan dia kasih bola lagi ke depan. Datang bagian dari belakang ada Indra masih membentur papan dari Papa Indra bersyukur di pasar di kantor tua Indra lagi Indra masih lagi di depan kubur tapi rata dua dihitasi tadi Tuhan Rio Sari sekarang ke dalam kembali kali ini memang langsung mengangkat tubuh tetap di menit-menit awal babak pertama ini. Betul sekali Bung Indra yang diposisikan sebagai sang predator Gauskill mencoba merasuk lewat tenaga baru di menit-menit awal menyisir kembali di sektor kiri namun masih mampu berjam barisan buat yang dimiliki dari PSM Majasari. Memang sebuah laga yang mendebarkan jantung kita Bung di sore hari ini. Wah betul sekali para supporter menjadi hati-hati gara-gara cemas memaksikan laga sore hari ini super-super dikmat sudah dilakukan masih dapat dilakukan oleh kami kembali kali ini asas pelanggan yang telahkan lagi angkat ke depan Ilham memang terlalu sekali ini Ilham ke depan masih dapat dicatat dan hampir aja tadi rakyatnya kalau untung masih ada figur di belakang kembali kali ini terjadi pelanggaran pertama tadi lakukan betul sekali kepada nomor punggung 5 Dewi Dianto yang dilanggar salah punggung kepada nomor punggung 12 dan Rai Respati dan kiri ke jalan Zinas untuk kesebelasan PSM Majasari. Aksi-aksi performa sele yang sangat luar biasa diperagakan kedua kesebelasan kancing kaki kiri sudah dilakukan lewat kaki kanan gencatan udara coba diperagakan mampu dirindam lewat hentikan barisan belakang Mantua Banjar Negara melebar masuknya antara nomor 78 kita saksikan masih terkutak lebih kapek ke belakang dan barisan belakang dorong lagi ke depan pasing-pasing sebuah serangan yang sangat kreatif memang diperagakan dari Mantua Banjar Negara sudah menawarkannya langsung muncul langsung ke depan musuh bantuan dari belakang kita saksikan sliding tackle yang sangat-sangat bersih dari barisan belakang satu sorong kiri kembali langsung serangan balik counter attack nomor 29 pendek diberikan masih melebar lagi umpan salah alamat bola dikuasai dan nomor bolanya Indra Adi dorong ke belakang langsung ke depan lagi-lagi mampu disabu bersih serangan demi serangan coba diperagakan Mantua Banjar Negara Bung. Wah betul sekali masih kita saksikan hutan-hutan pendek tata-tata tutu-tutu-tutu tata dikumpulkan para menengsaran kali ini langsung diambil lalu selanin lagi lalu ke depan masih saja dikuasai lalu Hamid Amin Hamid lorong ke depan masih bola lagi masih kita saksikan kerjasama yang cukup baik ke awal babak yang pertama kali ini dari Mantua masih berjuang kali mari-mari berjuang kali di kolong-kolong Mantua Sayuri angkat ke depan lebih dahulu dari saya atau lagi yang menimbulkan dari tepi tadi sebuah pelari cepat pun dimiliki dari Mantua Banjar Negara baik di sektor kanan maupun sektor kiri yang harus bekerja keras barisan belakang untuk meredam luncuran roket yang coba diperagakan dari Mantua Banjar yang dari serangan balik coba dilakukan lagi-lagi mampu digading dari barisan belakang Mantua Banjar Negara datang bantuan rekannya untuk mencoba mendiri sedikit perbaikan masih kita saksikan mampu dipotong langsung luncurkan ke depan lagi-lagi dari si jangkung berkubung besar barisan belakang yang dari Mantua Banjar Negara kita saksikan kembali mampu dikuasai dicuri saja dari belakang dibuat dikuasai dan nomor bunyi tidak arif maksudnya melebar salah pengertian sebuah perhatikan yang sangat-sangat berseribu pasing-pasing pendek begitu cepat untuk cepat diperagakan kedua kesebelasan. Ya betul sekali juga tidak tersadar tiap kesebelasan sudah langsung melakukan yang pasing masih menerima-nerima pendek dari belakang ke depan kesebelasan 1-2 yang coba dilakukan kali ini lebar di kantor sebelah kanan masih saja dilakukan tadi oleh Arif angkat ke depan berbahaya jantung kali ini
masih dapat dituas, datang lagi dari belakang, masih dituasai tadi, ada si Santosa, mundur lagi ke belakang Santosa, masih bola ke depan, masih dapat dituasai, kita saksikan terjatuh, ada Yuhan, kali terjadi pelanggaran. Berhasil-berhasil sangat cepat bunyi peragangan kedua kebesulasan dan kembali menari disuruhkan kamera supporter dari Mandua Baja dengan bendera yang sangat besar dan juga hijab berhitam dengan jersey yang sama biru-biru-biru-birunya cinta birunya langit mendukung kesebelasan berwarna di sore hari ini dan sangat kejaran bebas kembali sudah dilakukan langsung menyusir di sektor kanan dan Makassar yang berada di sektor kiri lepas kawalan cukup berbahaya kita saksikan tercantol kaki salah satu pemain barisan belakang membuat pajak dikarenakan harus digadai sebuah pelanggaran bung iya betul sekali tadi langkah kakinya dari barat yang belakang dan peluang pertama oleh tendangan seorang Silus akan mengambil lolos yang terasa ini tapi dia dilambat Rimau tidak menunggu di depan dalam yang dibawa oleh Suki Kekurniawan Saputra akan saat berikan-ikan langsung atau jebret pawang kembali umum pawang santari pada tendangan dan masih kita saksikan sementara kita dengarkan pada bawang doang ya kan kita dengarkan yel-yel dari Mandua Banjarnegara
Faris skor di belakang yang pertama masih 0-0.